Buset deh. Pak Dimitri, Pak Dimitri, Kelapa Gading sini, Gila Gading. Kendala di putaran bawah tuh kalau untuk mobil-mobil yang SUV besar begini putaran bawahnya agak sedikit lemot lah. Udah sering, langganan saya di sini. Servisnya bagus, ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Buset deh. Gila. Jauh ya, sadis. Ini lebih sadis lagi daripada yang kemarin nih. Iya. Jauh nih memang. Iya, tenaganya emang keluar banget ya gitu. Iya. Gila ya. Dia langsung begitu ya? Ini karena enggak dikasih jeda ininya, bumpernya. Oh, gitu. Ini. Sadis. 50. Waduh, buset deh. Ngomong-ngomong, boros nggak ini ya? Enggak. Injektornya nggak dirubah. Oh gitu? Kalau injektor dirubah? Kenapa? Boros doang. Iya gitu dia. Gini. Enggak, gini. Yang terjadi dia punya tenaga tambah besar, ya dia punya top speed nanti mudah-mudahan lebih maksimal lagi. Nah, tapi tenaga di putaran bawah dia lebih tambah kencang, ada dia punya powernya lah. Layannya bagus, rekomend. Ya udah bawa 3 kawan saya kesini lah, rekomend. Bengkel resmi juga sering, ya cuma kadang-kadang kan mereka kalau di bengkel resmi kan kerja target, jadi nggak bisa semaksimal lah yang seperti apa yang kita mau harapkan. Kayak begini kan bisa diharapkan, misalkan kita ada keluhan ini kurang di putaran bawah, kan bisa di adjust. Kalau di bengkel resmi ya untuk servis biasa aja sih, nggak bisa kita ini. Iya, sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks.